Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian mengenai usulul fiqhi menggunakan kitab Ghayatul Usul yang diberi komentar oleh Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen Pati dalam kitabnya Thariqatul Usul. Kita lanjutkan. Masalatun ayyadi masalah annahyun nafsi utawi larangan sing bangsa jiwa iku larangan sing zaman azali Gusti Allah iku tiba ukafin nuntut pencegah amfik lin sang satu tindakan la binahwi kufa Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang gue sepadan lafal kufa kadar wadak kalau di lafal zar ninggal no dak ngejar no al-mufadah ini kang diba aweh padai karone karena wihima kelawan sepadan ini zar lantak bizia jadi kelawan tambahan ingsun nahwi pada kholak moko masuk fihi yang dalam an-nahyu apa al-iktiba umuntut al-jazim mukang tegas wa ghairuhu lan liyana iktiba jazim wa kharajalan kecepu bihi kelan iktiba mau nahyu mau apa al-ibahatu ngolai waktu gua ufi'lin lan nuntut satu tindakan ghairi kafin kang orang mencegah au kafin utawa mencegah binawi kufa Pakenahu kurang nasab penerapal kufa, nak kufa aku ya orang masuk nahi, karena dia termasuk amar. Meskipun artinya melarang, pakenahu mongko saat ini kufa, ikut amron, kama halikat barang marah salah satu poma. Wahyu hadu, dan didefinisikan apa nahyu ebon, bil kau dikelan ucapan al mukhtadi kang nguntut lil kafi, paring pencegahan al mazkuri kang tersebut. Kama yuhadil halikaya oleh di batasi apa Allah diyu bangsa al-afal bilqaw niklan ucapan adal ikan nuduhake ala ikibwa ilmalkuri yang atasi tuntutan yang harus tersebut walayuk tabaru lan ora diperhitungkan bingsam manahyi yang dalam isi nilarangan apa uluun sangka arah duur walas tiklak lan ora ngungguli alal aswahi yang atas pendapat yang sahih kal amri hal dirikai amar ya ini sebetulnya ya khilaf kudu ada syarat wong sing perintah di atasnya apa tidak nah biasanya di kalangan ahli usul ya ono syarat kuwi sebab kalau kita memiliki istilah ada namanya iltimas ada yang namanya doa ada namanya amar kalau amar itu ya dari atas atau dari yang dinilai atas kepada bawahan atau yang dinilai bawahan. Apabila setingkat itu tidak perintah namanya. Iltimas. Satu santri podo santrine ora dadi pengurus kuwi iltimas. Lah kalau dari santri ke kiai itu bukan nuntut, bukan perintah. Juga bukan iltimas, namanya doa permohonan rakyat ke pemerintah misalnya itu permohonan Bismillahirrahmanirrahim tapi kitab ini tidak mensyaratkan itu karena ada bukti bahwa apa jenenge pegawai ini Fir'aun itu memerintahkan Fir'aun nah, dengan dalih itu
maka bawahan bisa perintah ke atas. Kalau bawahan itu merupakan al-malak, rombongan sing penggede-penggede, katakan DPR, bisa perintah presiden. Tapi itu kenapa wong hanya kejadian satu atau dua, tidak dimaksudkan untuk ditakwili saja. Misalkan malak kepada Fir'aun, al-malak kepada Fir'aun, unggawane Fir'aun ke Fir'aun, itu tidak ditakwili amarnya, itu amar ad-doa. Takwili dengan doa, kenapa? Oh, hanya satu dua saja permasalahan. Kok kenapa harus menghanguskan definisi yang umum? Nah, aku setuju definisi umum. Yang kayak gitu itu ditakwili aja sebagai satu permohonan. Jangan untuk menghilangkan definisi itu. Angel ya, pembahasan ini tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadila didefinisikan apa nahyu aidon bilqawli kelawan ucapan al-muqtadi kang nuntut lil kafi maring pencegahan al-mazkur kang sebut kama yuhaddu halika ya di beri definisi apa al-lafdiyu perintah apa larangan sing bangsa lafal bilqawli kelawan ucapan adali kang nuduhake al-iqtida ing atas tuntutan al-mazkur kang tersebut wala yuqtadaru lan ora diperhitungkan bin samanah ya Allah oh semuanya Allah sahih ngata sependapat sing luwih sahih kal amri halika dene perintah wa qadiyatuhu utawi tuntutane an-nahyu iku adawam terus larangan itu terus sepanjang belum dihapus itu larangan di an al kafi ngata semengkang mo di an al ulama krono satu ulama iku lam yazalu ora lebih sebar sebuah ulama iku ya stadiluna padha gawe dalil sapa ulama bihi kelawan an-nahyu ala tarki ing atas ninggalke makhtilafin serta ne perbedaan bil awqadi lan pira-pira wektu la ya khusuna hal ora padha ngususake sapa ulama hu ing atarku mau bisa ing kelan siji-siji minha sing awqad malam yuqayyad selagi ora dikoyidi apa an-nahyu bihairihi kelawan liyane adawam bil asohi dengan pendapat yang lebih sohi tak yang kujidah mengalami dikoyidi apa anah yubihi kelawan ghairihi nahu la tusafiril yaum ya jubudal dinaiki kan larangan untuk bepergian tapi kan hanya hari ini nak sesok kan oleh kan ngono kanal ghair mengkono pal ghair usuali iku kondiya tahu kok persoalane apa jenenge persoalane an-nahyu mau dibatasi dengan alio ayuh malu mongko di tafsiri ngono apa an-nahyu alaihi ngatas alio wa qila lan tetep didawuhke apa qadhiyatu tai urusane ta tuntutane an-nahyu iku adalah terus menerus mutlakon hal mutlak tapi ki ora iso wong iku sono kaya ide kok mutlak wa taqwiduhu utawi lengoyidi an-nahyu bi ghairi dawam lan tidak terus menerus iku yusrifu bila ake wa taqwiduhu hu ing an-nahyu angkodi yadi sang tujuannya atau tuntutannya an-nahyu oh ini hanya lafzi tok iki syarat il poin katakan itu semua larangan itu alat dawam kalau Al-Quran barang misalnya jangan berzina yuk mulai kamu mukalaf sampai kamu matek ya harus berzina tidak dibatasi waktu ada seniku soal misalnya kamu jangan pergi hari ini ku tetap sebetulnya larangan pergi secara dawam tapi ada korina al-yaumah itu minangka korina bukan untuk merubah definisi dari an-nahyu tetap an-nahyu ala dawa ngono lho masalahe ngono to ala sing siji an-nahyu bisa untuk tidak dawam kalau ada qayyid
Sing siji mengatakan tetap alat dalam tapi bisa dibelokkan oleh korinah atau koyet. Itu padha wae terus ada dene. Wa qawli utawi ucapan dia hanya beda redaksi. Bi ghairihi kelawan lafal bi ghairihi iku Allah. Wa utama min qawlihi dene bang ucapane al asal bil marrati kelan sekali. Wa taridu lan temeka apa sighatuhu sighat annahi wa hiya utawi sighat annahi iku la taf'al misalnya la fa'al taf'al. Li tahrimi kanggo ngaromake nahu kecuali kalau ada korinah yang membelokkannya lawala taqrabu zina wal karaha lan kanggo mekruhake nahu wala tayammamul khabisa min hudum fiqun wala tayammamu lan aja nejo sapa sira al khabisa sing kurang apik minhu sangking almal almuzakka barang sing dizakati tungfiun hale padha impak sapa sira kabeh. Dadi pemene ngeten. Kamu menzakati pemene gabahmu. Terus mbok golekno gabah sing elek-elek tak sing kudu zakat. Sing apik-apik ora mbok zakatno. Kudune adil. Nah nyatanya kamu ono sing elek, ono sing apik ya dicampur. Yo ono sing elek, sing apik sing dizakatke. Kudu adil. Nah, kamu ngejo sengaja mbok pilai sing apik-apik mbok. Mbok selat mbok pangan dhewe. Terus kemudian sing elek-elek tak sing dizakatke. Iku dilarang. Ning larangan ini banyak ulama mengatakan hanya makro, tapi makro mendekati haram. Ya. Wal khabisu utai maknane al khabis fi dalam ayat niku iku ar-radi sing kualitas elek radi iku bahasa sing elek rada kuning-kuning misalnya lal haram ora haram aksama halis wali barang fi qouli ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'is pitu karo niku lan ngaramake sapa Allah alaihi mengatasi al mukminin al khaba'is ing barang-barang sing jember. Ora sampai segitu katakan yo makruh sing didekat nyedaki haram kok tegel men apa. Wal irsyad ana sing larangan itu kanggo memberi petunjuk nahu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum la tasalu utawa njaluk sapa sira kabeh utawa takon an asya asa yang pura-pura perkara itu dah lamun diketok ke apa asya lakum kang usir kabeh tasuk mau gawe repot menopo asya kumeng kalian ojo biasa ke takon sing gawe repot kaya Bani Israel ki ngeten lho ceriwis ojo ceriwis nalika isih wahyu tumurun kok ceriwis wah yo gawat kok malah memberatkan seperti ketika Bani Israel ana wong mati dibunuh wonge apian dibunuh mereka bela sungkawa kepengin ngerti siapa sing membunuh lalu kemudian mereka minta kepada Nabi Musa itu piye carane ben bisa tangi ngomongke siapa sing membunuh dekne ora ana saksi soalnya Nabi Musa wong nyaratke gampang wae golekna sapi mualah takon sing antuk pirang-pirang wae sapi ini sing pripun sing warnane pripun sing pripun yuh ndur ribut nih. Sing umure pira ribut. Eh justru malah memberatkan. Akhirnya ya bisa ketemu tapi sangat memberatkan karena sapi yang seperti diuraikan itu uang dengan detail itu hanya satu. Wah, aku malah miliknya mbok rondo anak yatim si lanang terus kemudian tapi tidak ada hikmah. Jadi itu diregani kayak emas. Akhirnya bro, ya, mereka memberatkan kan, karena hanya satu mau tidak mau harus dibeli. Gitu. Nah, mulanya ojo takon-takon kakek ritik, takon ritik itu tidak selalu baiknya. Ya detail tapi jangan ritik. Walid doa kan kanggo permohonan. Nahu
Rabbana la tuzigh qulubana. Ayya Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh, ampun melencengaken panjenengan qulubana ing hati kami. Biar tetep jejeg madhep ning panjenengan. Wali bayanil akibah kang terangake akibate. Nau wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Al ayah wala tahsaban aja nyongko temen sira. Aladina ing wong-wong syuhada qutilu kang padha dipateni sapa lali bisa billahi dalam dalane Allah. Jangan kau sangka amwatan ingkang mati seperti matinya orang-orang biasa. Bal ahyaun, balik mereka itu urip. Tapi hayahnya orang kaya uripe hayah dunyawiyah. Senajan mati syahid tetap hayahnya hayah barzakhiyah. Tapi hayah barzakhiyahnya berbeda dengan hayah barzakhiyahnya orang-orang yang tidak mati syahid. Aya bal ahya, balik mereka itu hidup. Jadi itu langsung mati syahid itu kok arwah itu ditumpake ning ngene manuk-manuk sing rupane ijo-ijo itu lebar-lebar ning pinggir-pinggir swarga. Bisa menikmati bisa kok. Burung mlebu swarga wis menikmati pemandangan surgawi. Ayo aku badhe jihad. Itu si akibatnya akibatul jihad. Iku akibatul jihad itu saya akibatnya jihad. Iku alhayat itu kehidupan, tapi kehidupan barzakhiyah ya. Lal mau ora kematian. Ora kaya mati ini wong sing dudu mati syahid nih. Ora diistimewake panggonan. Wali taklil an kanggo menyedikitkan. Ya ayat ta'allaq to. Gambare ento berhubungan apa annahyu mau bil manhi anhu kelawan barang sing dilarang. Nahu wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Wala tamuddanna lan tundara ki temen sapa sira. Ainaka ing matamu aja jelatan ila ma maring barang matta'na wis paring kenikmatan sapa ingsun Allah bi kelan ma. Jadi ngeten lho maksudnya. Aja duwe kubu dunia yang berlebihan. Ana tanggane tuku sepeda motor sedih. Napa gurung iso tuku sepeda motor. Tanggane tuku kursi sudut sedih. Tanggane apa sedih aja kaya ngoten. Aifa huwa mangko utai mamat tak nabi. Wong iku harta duniawi hanya sedikit yang nanti yang di surga sana itu loh yang mahal yang banyak bisila bima lawan khalik lan widani barang pahala indallah nasandinya Allah sedia wah kono iso poso senen kemis aku kok ora ya kono kok iso zakat aku kok durung iso ngono loh jadi aja karo apa jenenge hanya urusan dunia terlalu kecil. Bari istiqori kanggo ngino, nganggep ino. Nganggep ino. Fi ayya ta'ala ko. Gambari itu. Terkait apa amr bil manhi kelawan wong sing dilarang. Nahu. La ta'ataziru. Wadu kafartum ba'da imanikum. La ta'ataziru. Ojo podong gawe. Alasan siro kanggo. Wadu kafartum. Hal itu menulis kufur sopo sira kabeh ba'da imanikum sawise imanmu. Iki ora iso kamu gawe alasan. Wong-wong murtad iki banget dibenci karo Gusti Allah. Wali asilan kang putus asa nahu la ta'tazirul yaum. Ojo to gawe alasan sira kabeh al yauma ing dalem dina iki. Wis percuma wong tanganmu kakimu ya, semuanya akan menjadi saksi. Bisa apa kamu? Pokok dikolu. Bahaya utai nilil yaksi ku tarokab ninggal hu nilil yaksi sopa al-barmawi min alfi yadih sang alfi al-barmawi. Bahaya karohu tanus nyebut ngun sopa sopa al-asl hu ing al-yaksi
fi syarhiha indal syarai alfiyah wa'aziyah datin serta ini tambahan wa masalah dan gaya contoh sopoh al-asal lahu ganggu ilyaksi bila ayah summa kola nuli ngedikan sopoh al-asal pokok nukolu dan kadang diucapkan apa innahu saat ini kelakuan atau al-yaks iku roji'un balil istiqor pada ngesor ke jadi itu masuk nih istiqor kedua litihadi ayatai makrona menyatune dua ayat ya aslan istiqor kultu mengucapkan sopoh insun wal auja kita yang paling sesuai itu al-farku bidakke antara istiqor karo yas il zikrul yaum krono utai nyebut al-yaum fil ayat isaniya ini ayat yang kedua itu lil yaksi kanggo putus asa batar kuhu utai ninggal nyebut al-yaum fil ula ini ayat yang pertama itu korinatun sebagai tanda il istiqor kanggo ngesorake wa fil iradati lan iku endang kehendak wa tahrim lan ngaramake ma utai keterangan maros lewat apa ma fil amri ing dalam perintah minal khilafi sing khilaf fakli lan mongko bidha wae apa la ta dulu ora iso nuduhake apa sego segote ala talabi ing atase tuntutan illa iza urida ketene namun dikarepake apa atalabu tuntutan biha kan sego wal asah utai sing luwih sahih ku anna sak temne sego iku ta dulu nuduhake apa sego ala ing atase talab bila irada ono sing mengatakan nahi kalau amar kuwi kudu ana iradae nek ora ana iradae ora menunjukkan arti amar atau arti nahi tapi ada yang mengatakan sing luwih sahih ora pokoke segote kuwi ana ifal ni amar ratap al ya berarti nahi wa anna lan satune apa jenenge sehoh mo iku hakikaten hakikah fi tahrimi dalam ngaramake lugotan ing dalam bahasa wa qila lan didawuhke apa syara'an syarat juga wa qila aqlan wa qila fitolam bil jazimi ing dalam tuntutan sing tegas lugotan ing dalam bahasa wa fitawa'udi ing dalam ngancam-ngancam alal fi'li ing atas tindakan syara'an wa wa utawi tawa'ud iku muktadoma tuntutane barang ikhtara usmilehu ing obal asul kitab asal fil amri ing dalam perintah wakilan didahoki apa hakikatun hakikah fil karohan termakruh wakilan didahoki fiha itu tem sehoh wafi tahrimi lan indun tahrim otan ngajan fiha indun hakikah fil karohan wafi tahrim yo hakikah dua-duanya hakikah dalam kruh hakikah dalam karohan wakilan didahoki fi ahadima indun salah sidine karohan lan tahrim wala na'rifu dan kita tidak tahu berada di tengah-tengah tidak tahu engko nunggu dalil lain wakilan tidak wakil apa khairu dhalika selain mukalah al-malkur minal akwal wakil dia kuni lan terkadang ono apa nahyu larangan ansyain wahidin iku sangin sesuatu sing siji wahuwa utawi larangan untuk sesuatu yang satu iku zahirun cetak wa ammu ta'addidin lan sanging larangan atas beberapa hal jam'an hale rupa jamak kal haramul mukhayyar iku dene haram sing di perintah pilih nahu la taf'al hadza au dzaka aja nindakno sapa sira hadza ing lah perkara au dzaka uta itu wa alaihi mongko iku wajib ing atase wong tarku hadima ninggal salah sijine hadza au dzaka pakot hale bloko kala mukhalafata mongko ora khilaf kumujud illa bi fi'lihima kecuali kelan nindakake karo-karone wal muharram mongko sing diharamke iku fi'luhuma nindakake karo-karo hadza karo zaka la jumlah raman terang fi'lu ahadima ora nindakake salah siji jenis hadza atau zaka pakot hale bloko wa farqan lan halim misah
kan nakleni kaya jenis sandal loro atau sepatu loro. Tulbasani kang dicopot atau dipakai karone apa naklen, autumzaani atau dicopot karone apa naklen. Walai farroku, lana ora dipisahake apa bainahuma antarane naklen. Bilubsi au nazi ahkeh jahuma. Kelawan nganggu atau nyopot salah si jine, naklen, pakot ahli bloko. Kainahu mongko saktumne lubsi au nazi ahkeh jahuma, ikuman hiyun dilarang apa anhu sanging lubsi au nazi ahadi ma'eh jahuma. Ahzan krono mengambil min khobari sohihen, sanging hadis Bukhari Muslim. Layum syianna ojo gawe mlaku temen. Ojo gawe mlaku temen sapa ahadukum. Pinaklin wahidatene ing dalam sandal siji atau sepatu siji. Jadi nak kamu sandalmu sing siji bejat misalnya. Terus sing mbokku sing siji tok, sing siji kamu karo kejengkrangan ngene. Ku dilarang malah. Nak mbokku mbokku kabeh nak duwe sing apik, nak siji bejat yo wis rasa dinggo kabeh ngodok. Bismillahirrahmanirrahim. Pinak lin wahidatin yang dalam sepatu wang siji. Liyun ail, supaya yang nanganggu sepatu sapa wong. Buma eng nak lain, jami'an hal sekabiani, awliyakhla. Uta supaya nyopot sapa wong. Buma eng nak lain, jami'an hal sekabiani. Bahuma mongko utai nak lain, ikuman hiyun di larang apa anhuma karo-karone apane lubusan makee ana sak nuto nyopote anjihatil parti sanging-sanging arah misahmu bainahuma antarane nak len bizalika ing dalam ngonolah lubus ing dalam lubusan au nazan lalu jam orang ngumpulke fihi ing dalam lubusan au nazan cepat kafe atau jenggu kafe malah boleh. Jami'an lan halis kabiane kazina wasariqa kaya dene hale kaya dene larangan zina lan larangan nyolong ya loro-loro dilarang kabeh bakul lan wong kote masing-masing min huma sing zina lan sariqa iku manhiyun dicegah apa min anhu sing kulun kabeh nazari moko kan ningali ilaihima maring karo-karone zina lan sariqa yasduku bener apa ananah ya beneri apa ananah ya satu larangan amut adidin sangin pirang-pirang wa in sodak lo lansenajan beneri ngenopo anahi binazori kelani ngali ila kulit maring masing-masing minuhumah sangin muta adid opo anahu saat ini anahyu iku awahidin sangin siji. Ya, terus piye maksudnya kok ngonten? Oh maksudnya tetap masing-masing dilarang ngonten. Wal asahu tesen luwes wae iku ana mutlak nahi sakniki mutlake larangan. Walau tanzihan senajan iku larangan sing bersifat tanzih mendekati halal. Iku muktadin muntuk ngenopo mutlakun nahi lil fasadi maring rusake barang sing dilarang lil manhi anhu ing barang sing dilarang bi alla yu'tadda gamaren ta ora diperhitungkan apa bi al manhi anhu syar'an ing dalam syara' idza yufamu karena ora iso dipaham apa zalika mengenalah fasad min ghairihi sang liyane annahyu waqilan ditawake lughatan ing dalam bahasa lifahmi ahliya karena oleh memaham pemilik lugha dalika ibnu al-fasad min mujarradil lafdi sing sekedar lafale wa qilan tadi dawuhke aklan secara akal wa huwa utawi aklan iku anna syai'a saktune sesuatu ki inna ma yunha ang mesti dilarang apa anhu syai' idza stabala nalika memuat apa syai' alama ing atase sesuatu yak tadi kang nuntut apa ma fasadahu ing rusake al-manhi anhu fil manhi anhu ing barang sing dilarang an ibadatin nyatane sing ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah ka salati naflin mutlakin ka jenis salat nafal mutlak fi waqti makruhin ing dalam wektu sing makruh wah iku
rusak solatnya orang untuk ganjaran. Wabai'in lan adil bisyartin kelan syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dimo. Irraja alamun bali apa nahyu larangan bima yang dalam barang zukir orang tersebut apa ma ilaihi maring zate al manhi anhu ila aini maring zate manhi anhu karena hiru jenis larangan an sholatil ha'ili sayang sholatnya wadun sing haid au shaumiha atau posone al haid bahkan nahyu jenis larangan an izina jadi wong haid dilarang poso wong haid dilarang sholat saking kencengnya waduh. Wah, aku tetap sholat, aku tetap puasa, batal. Bahkan lagi kau jenarangan anis zina, saya zina hifdzan qur'an jokolin nasab. Au ila juz'ihi, utau maring sebagiannya ainihi. Karena hi kau jenarangan ampe ilmu laki. Saking adol, apa jenis janin sing isen yang jeruk peteng. Lain idamil mabi' krono urung ana ne barang sing didol urung wujud ne isa ning jero wa wa halaitai al mabi iku ruknun padahal bagian dari rukun fil bain tentuk tinuku au ya lazimhi utawa parangan mau kepada sesuatu yang terkait dengan manhi anhu lazim sing netepi manhi anhu karena hi kaya jeneng larang ambe idirhamin adol sak dirham bidirhame ini kelan rong dirham istimali hi krono memuatean muate baik dirham bidirhamin ala ziyadati ing atase tambahan ala zimati kang netepi wisyarti dan syarat karena hi kaya jeneng larangan anis sholah fil waktil makruhi ini waktu sing dimukruhi lifasa dil waktil lazimi krono rusak waktu sing netepi laha maring as-shalah bifi liha lawan ninda ake as-shalah bihi yang dalam bihi yang dalam al-waktil makruh bikhilah biha lawan bidani halik lawan bidani as-shalah fil makanil makruh yang dalam panggonan sing makruh li'anahu krono satumne al-makanil makruh iku raisa ora ana apa al-makan nak tempat iku ora mesti netepi raisa bilazimin iku raisa ora ana apa al-makan makruh iku bilazimin netepi lah maring salat bi fi'liya kan ndakake salat bi dalam al-makan makruh bi jawaz irtifa'in nahi krana kenane ilange larangan anis salat bi dalam al-makan makruh ma'akbaqaihi sertane tetepi al-makan makruh bihali iklan kondisi ini al-makan makruh kajak lil mas hammami hal kaya jadi ake padusan umum kan makruh surat yang padusan umum tiba-tiba disepakati pemilik tempat padusan umum tadi dijadikan masjid misalnya kan akhirnya orang makruh meneng terus berarti bisa halal surat di situ. Beda dengan waktu yang makruh, rusak. Salatnya rusak. Karena waktu ini netepi ini salatnya. Fabi zalika, monggo karena arah ini gua wow. As-shalah fil waktil makruh karo as-shalah fil makanil makruh iftaraka berbeda pada dua-duanya. Wa farraqa lam yasbidake sapa al-Barmawi. Bi annal fi'la kalan sakne tindakan fi zamani indra waktu iku yuribu iso ngilangi apa al-fi'l hu ing zaman panahyu mongko te larangan iku mun sarifun mengarah li irhabihi maring ngilangi al-fi'l mau fil manhi anhu ing wektu sing dilarang bahwa mongko utawi az-zaman mau iku wasfun lazibun sifat sing menetap iza yumkinu krono ora mungkin apa wujudu fi'lin wujudu tindakan illa bizaha bizamanin kecuali iklan berkurangnya zaman atau wakune zaman bikhilaf fil fi'li halim bidani tindakan fil makan ini hanya komentar yang di atas itu
wa takbiru te tembunganku bima kelawan barang kira disebut apa mah wa ya takbiri iku muradul asri sing dikersake dening kitab asal bima kelawan barang abara sing tembungan sapa rasul bi kelama kama kaya hale kaya barang bayantu wis nerangke sapa ingsun hu ing mah fil hasyati ing dalam al hasyah au juhila utawa ora dikaweruhi apa marji hunggon baline nahi mau miwahidin saya salah satu mimah saya yang barang hukira disebut apa kama kola halikaya harus ngedikake hu ingma sopo ibnu abdissalam tagriban krono menangake lima maring sesuatu yak tadi nuntut apa ma alfasad yang kerusahaan alama ing atas sesuatu layak tadi kakuran nuntut apa ma hi ing alfasad karena hi halikaya jenis larang larangan ambai itu ami saking adil makanan hatta bismillahirrahmanirrahim hatta tadriya sehingga lumaku fihi dalam bayi to'am apa asyian takran-takran wa inna maktab doang misalnya nuntut pokoknya ukuran-ukurannya apa anah yularangan alfasada yang kerusahaan lima krono barang marah sifat koma annal makruha yang satu ini barang semakruh kumatlu butarki dituntut untuk ditinggalkan wal makmur bihilan saat ini perkara yang diperintahkan kumatlu bul fi'li dituntut untuk dikerjakan fayatana fayan moko saling menafikan ngunopo anahyu lan makruh lan makmur wastidlalul awwalain utawi gawe dalil sing dua hal sing pertama ala fasadil manhiyanhu ing atase rusak e barang sing dilarang binahi kan larangan anhu sing almanhiyanhu waktu lan didawuhke apa mutlaqun nahyu utawi mutlaq larangan iku ril fasad kanggo kerusakan rusak hukum rusak fil ibadati ing beberapa ibadah wafasa duhairiha utai rusa'e selain ibadah iku inama huwa misalnya utai fasa duhairiha iku li amrin kharijin karena perkara sesuatu yang bersifat luar eksternal anin nahi sang laranganmu katar ki ruknin kaya ninggal rukun au syartin urifah kamu sikawaru ya po ruknin au syartin min kharijin sang dalil luar anu sang nahimu wa kharaja lan kejobo biruju innahi lan balini larangan ilama zukir maring sesuatu itu kira sebut apa ma'ama serta ni barang ba'dahu sa'use ma zukir iku apa ya? Apa ini? Apa annahyu larangan arroji ukang kembali ila amrin kharijin sang maring perkara sang di luar anhu sang annahyu ghairu lazimin ghairi lazimin kang orang tepi pala yak tadi mengkoran nuntut menopo anah yuraju ila amrin kharij al-fasada yang kerusakan kal wudu'i hale kaya dini wudu bima husubin kelawan banyu sing dikosop ono wong wudu banyu ini banyu sing dikosop ya. Nah itu piye satu sisi ngelakoni ibadah tapi nganggu sesuatu sing dilarang, gosop kan dilarang. Tapi gosop dilarang kuwi adalah amrun kharij. Di luar masalah wudu kan itu. Nah, gosop itu bisa untuk yang lain-lain ya, diminum, untuk mandi, untuk ngilangi najis dan sebagainya. Orang terkait khusus kepada wudu. Nah, wal baik lan dinuku waktu nida il Jum'ati yang dalam waktu ni azan bis Jum'ah. Ketika sudah azan Jum'ah yang kedua nak cara saya, ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka jual beli itu dilarang. Nah, terus apakah kalau ada orang jual beli setelah azan kedua batal jual belinya rusak apa tidak?
terjadi permasalahan. Kan ada yang kemudian, wah rusak jual beli nih, batal. Orang sekarang, orang batal, ming haram. Kayak mau, wudu karo bareng, banyu sing digosok, sah wudu nih, tapi haram. Dirujuk innahi krono la, bali nih larangan, fil awali indang sing pertama, li itslafi halil ghair. Maring ngerusak kondisine wong liya to hak e wong liya ngono wae taadian krana nyembrono itu kan banyune wong liya sing mungkin rencanane gawe kopi dadi bubar ras do gawe kopi to ya wudu misalnya tapi nyembrono tapi sami lan yang sing kedua mau nah kamu wis azan kedua wis khotib pidato padar pidato khotbah Jumat iku apike singkat sing suwe sholate, berarti bacaan sholate kuwi panjang. Sing khotbahe pendek wae. Karena wis azan kedua khotib sudah di atas mimbar. Begitu azan kedua terus langsung khotib akan berkhotbah. Waktu mepet banget tuh berarti. Karena kamu bisa jual beli, tawar menawar segala macam. Ayo ber, ora iso nekani Jum'ah. Wafisani lan ingdom sing kedua lan ingdom sing kaping dua mau bitafwi til Jum'ati. Lawan ninggal lagi Jum'at akibatnya seperti itu. Wadzalika utai mukono mau. Wadzalika TKB mau al wudu dimaksudin saat terus iku. Iku yahsul hasil podalik lighairil wudu selain wudu wal baik lan tertinggu. Ya tidak hanya jual beli saja toh. Wong wis azan kedua, kamu kok malah nyate ya, senajan kamu apa jenenge mau ora jual beli nyate padha sing nimbulke engko ora jumatan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya termasuk ora kok trimo wudu tok ngono ta dengan air digosok banyune mbok ombe tanpa pamit karo pemiliknya padha wae haram amrun kharij. Bismillahirrahmanirrahim. Gua kasalah fil makanil makruh abil maksud kama marra kama hal kayak barang marah lewat koma. Kama annahuma ya. Hal kayak saat temene wudu lantek iku ya sulani hasil karone bidunihi kelawan selain zalik. Wal manhi anhu mongko ta sing dilarang fil hakikati indrum hakikoe iku dal kharidu. Hakikoe sing dilarang kan hal yang tadi sesuatu yang di luar wudhu dan di luar jual beli waktu nanti kau telah mutlak atau orang mutlak wali kau ilihi lan iku kedua kau ilegal tafari umutai bero-bero cabang-cabang lah hajat akan orang hajat di mojo bina kelan kita ila zikriha maring nyebut tafari wakara jalan kejabu bimutlakin nahi apa al-muqayyadu larangan sing dibatasi bima kelan barangnya dulu kan mutu harga poma fil fasad di maring kerusakan auri ada mihi utau maring ora anan el fasad payuk malu mongko di ngamal ke opo bi an nahir mukoyat mau bidalika yang dalam mukonah mukoyate itifakon kelan kesepakatan amma nafil kabul ana pun tay menafikan diterima ansein sang sesuatu kekodi ta'ala halikaya pengintina Allah ta'ala wala yuqbala min ahadihim mil'ul ardu zahabahu wala wistada bih wala yuqbala maka orang bakal ditombok min ahadihim sayang salah sisi mereka ngomong kafir mo apa mil'ul ardi kebaik bumi apa nih zahaban masih kalau mereka kepingin gusti kalau mbok dilebok ke suarga pun lebih neraka ini ku bondo ku lonteng dunia ini wana sak kebaik bumi niku kanggo nombok ibu dan sakit lan tuku bala mongko ora bakal ditompo minhum sanging wong-wong kafir musyrik mau apa nam nafaqatuhum impak-impak mereka seraganggu fakila mongko didawuh ke apa dalil usaha ehuwa utai nafiul qabul kono dalil mengatakan tindakan itu ora bakal ditampa.
dalilus siha, ae dalil adami siha, ngono maksudnya. Kuwi berarti batal kuwi sing 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 apa jenenge ora ditampa kuwi. Lahu maring al-qabul. Ya nafsu siha, jadi nafsu qabul, nafsu siha. Lihuhuri nafi krono muncul larang apa menafikan ya adami sawabi inilm ora orang ganjaran dunal ya tidak dihari tanpa memperhitungan tanpa ngitung kama hari barang humila ditafsir ala ing atas ima apa nawu khobari muslimin sepadane hadisi muslim man ata arrafa fasa'alahu an syai fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Man utai sapane wong iku atala menekani sapa man arrafan ing juru bedhek dukun. Kamu menekani dukun wong awake dhewe wis duwe senjata, senjata salat istikhara. Gampang to. Di salati istikhara ora sama karo dukun. Lah dukun iki wonten calon kali ini sing apik pundi. Rasa marah dukun, selati istikhara. Ini malah marah dukun. Padahal, sapa wong sing nari juru bedhek, pas alam mengkono ditakon, sapa man hu ing arafan, ansyain sayang sesuatu, terus kok bener kaya, bener pak dukun. Pas dakwa mengkono dibener lagi, sapa man hu ing arafan, lam tuk bebal, mengkora bakal ditompo, lahu kedui man, apa sholatul arba'ina yoman apa sholatul arba'ina sholat patang puluh apa nih yoman dina nih patang puluh dina sholatnya tadi berarti ganjar ya berarti rasa wakilah lan didahulki dalilul fasad nafil qoblu dalilul fasad dalil rusak liudhuri nafi kurang nampaknya menafikan fi adamil iktidat yang dalam orang dihitung wali annal qabul wa sihah iku mutalaziman fa idza nufiya mongko nalika dinafike apa adu masalah sisine qabul lan sihah ya nufiya mongko dinafike apa al kharu liyane. Oh sing dhuwur mau ngene justru dalil sihah dalil sah sah tapi dosa ngono lho ora entuk ganjaran sah tapi ora entuk ganjaran sing til sing dalil sihah. Nah iki yo ora sah yo sing berikutnya til tur yo ora ganjaran wa misluhu lan iku sepadane nafil qabul nafil ijza utawa menafikan tidak sah fi anna wa dalam satune apa dene nafil qabul iku dalil sihah dalil sah awil fasad utawa awil fasadu nggih utawa kerusakan qaulani fihi tegese iku ndem jawab qaulani utawa kala loro binaan kurang bangun lil awali barasa pertama anal idza saat menyukupi iku isqatul qadha'i gugurake qadha fa innama kurang saat ini barang alasan ini rapuh di qadha ini mengira itu ganjaran fa innama kurang saat ini barang layu itu orang iso gugur ke apa mahu yang yang perintah ya iku kodnya sihu terkadang sahab koma kasolatifa kiditohure ini halik kaya ini sholatnya wong sing orang menemukan alat suci loro banyu ya orang menemukan lebu suci ya tidak menemukan walisan kan kaya sing kedua ala annahu ingatasi saat ini nafiyul idza iku al-kifayatu nyukupi fi suku ditolabi dalam gugure tuntutan wa huwa utawi atau al-ijza ya ala annahu yang atas al-ijza iku al-kifaya tunyukupi pisuku ditolapi untuk gugure sing tuntutan wa huwa utawi al-kifaya mau sing penting tuntutannya wis hilang dengan dilakoni wakilan dilakoni huwa utawi al-ijza iku awal weh utama min nafil qabul saya menafikan diterima litabaduri adamil iktidat otong ini huwa uta nafil ijza iku aula wa utama bil fasadi kelan rusak timbang
bil fasadi kelawan dibanding karo rusak menafil kubur sing menafikan kubur litabe dhewe adam iktidat krono segerane ora terhitung minhu sanggeng nafyul idzak mau ilal zihni maring ati walal fasadi ngatasi kerusakan fi nafyul qabul yang telah menafikan qabul lan iku yang ngatasi gaya kerusakan khobaru sahihan utai khobare hadis Bukhari Muslim layak lalu ora bakal nampa sapa Allah sholat tak hadikum ing sholatnya salah sijini lo kabeh ila ahdasa nalikane wis hadas sapa hadikum hatta ya tawabu'a sehingga wudhu sapa hadikum Rabi nafil idza ilan iku yang menafikan nyukubi khobar darakotni utai hadis darakotni wabai ruhulan yane khobar darakotni la tudzi'u orang nyukubi apa sholatun sholat layak kalau hale orang moco atau kang orang moco aja layak kalau kang orang moco sopa arrojudu seseorang biha indir musholah bi umil Quran kerawan Fatihah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.